Друзья, здесь собрались военные люди, но не просто военные, а военные моряки. Морская служба требует особо... Президент Русия Владимир Путин menyebut Perang Dingin sudah dimulai lantaran Amerika Serikat dan negara barat lain yang membantu Ukraina serta Israel. Oleh sebab itu Putin mengancam Rusia akan meluncurkan nuklir ke Amerika Serikat dan negara barat jika terus membantu kedua negara tersebut. Dikutip dari The Moscow Times, hal itu disampaikan oleh Putin dalam parade Angkatan Laut Rusia pada Minggu 28 Juli. Putin mengancam nuklir jarak menengah milik Rusia akan diluncurkan ke Amerika Serikat. Hal itu terjadi jika Washington mengonfirmasi niatnya untuk menyebarkan rudal ke negara sekutunya. Menurut Putin, jika Amerika Serikat mengirim rudal ke sekutu, maka Rusia akan mengambil langkah-langkah serupa. Tak hanya menyerang Amerika Serikat dengan nuklir, namun Moskow akan mengirim amunisi dan senjata ke negara sekutunya. Dalam pidatonya, Putin menyebut Rusia sedang mengembangkan sejumlah sistem rudal jarak menengah. Adapun produksi itu sudah mencapai tahap akhir. Putin mengklaim rudal berkekuatan nuklir itu memiliki kemampuan jarak 500 km dan 5.500 km. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.